habis ini kak. Baik, saya scan dulu ya kak. Tip. Totalnya 53.000 kak. Oh iya, ini kak. Kasih kak. Baik kak, terima kasih. Sama-sama. Tumben gak bilang sekalian isi pulsa. Mencurigakan. Kamu siapa? Maaf kak, aku nanya seperti itu. Aku kasir di sini lah. Tidak, kamu bohong. Kamu bukan kasir di sini. Seorang kasir sejati bakalan bilang sekalian isi pulsanya kak. Aku memang bukan kasir di sini. Aku adalah guru ngaji kamu. Kenapa kamu tidak pernah pergi ngaji? Hah? Kenapa? Draco, kamu jaga rumah bentar ya. Mama, bawa adek pergi bentar. Mama mau ke mall, belanja dikit untuk keperluan rumah. Sekalian nanti mama mau ke kondangan. Nggak bisa rame-rame, cuma bisa berdua, Draco. Nggak mau lah, Ma. Ya kan adek terusnya dibawa pergi. Draco nggak pernah diajak pergi. Tiap hari Draco jaga rumah terus. Nggak apa-apa lah, adek kan masih kecil. Draco kan udah pandai bisa jaga rumah, ya? Ih, emangnya Draco kucing? Kalau ditinggal di rumah jaga rumah enggak bosen? Enggak lah, Ma. Draco ikut kenapa? Kan enggak apa-apa adik pergi, Draco juga pergi dong. Tapi Draco bosen di rumah loh. Nanti Draco makan apa? Kan? Enggak apa-apa. Nanti kan Mama kasih uang saku. Mama top upkan OVO-nya, nanti kamu pesen Grab Food, ya? Ma, please, Draco ikutan kenapa? Draco cuma ikut loh, nggak belanja loh, Ma. Dengar kata Mama sekali ini aja ya. Kan Draco bisa rebahan, belajar, buat ujian, ya kan? Oke ya, Mama pergi ya. Mama janji nggak pulang telat, oke? Dadah, Draco. Nanti adek beliin boba deh buat Draco, oke? Si Draco, telepon ah, tanyain dia lagi ngapain. Ah, mungkin dia mau beli sesuatu untuk dimakan. Nanti Mama beliin ah pas pulang. Oh, kiri, kanan. Mama telepon. Halo, Draco, Mama nih. Kamu kira-kira mau makan apa nanti Mama beliin pas pulang? Halo, oh Mama. Martabak deh, Ma. Kamu nggak sedih lagi kan? Ya, sedih banget, sedih. Beliin martabak ya. Sedih banget, Mas. Sayang, kamu tahu nggak? Tadi pagi, aku nggak bisa makan karena aku merindukan kamu. Siangnya juga aku nggak makan karena aku memikirkan kamu. Dan malamnya, aku nggak bisa tidur karena aku